Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mukit Arif di sela-sela peresmian Kampung Sadar BPJS Ketenagakerjaan Jember. Program yang dilakukan dengan jemput bola ini menurutnya sangat baik dan harus dilakukan agar sosialisasi lebih efektif dan tersampaikan dengan baik. Dengan biaya premi yang cukup murah, diharapkan masyarakat juga sadar akan pentingnya jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan pensiun yang nantinya akan bermanfaat untuk keluarga maupun untuk rencana. Jangka panjang bagi para masyarakat. Dalam waktu dekat, pemerintah Jember juga akan terus membantu mensosialisasikan program ini di seluruh lapisan masyarakat Jember, khususnya di wilayah pinggiran yang sangat jarang tersentuh oleh program semacam ini. Saya sangat mengapresiasi dan bahkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sebenarnya hal-hal semacam ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat. Di mana masyarakat itu belum memiliki akses informasi tentang hal semacam ini. Coba bayangkan dengan 16.800 setiap bulan, mereka bisa ada jaminan kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Itu suatu yang luar biasa. Saya sangat yakin bahwa apa yang dilakukan pada siang ini di Desa Suci ini akan menginspirasi banyak pihak. Maka saya sudah menyampaikan kepada Bu Nani, nanti setelah ini harus datang ke desa saya. Saya malu, masa di Suci ini tidak bisa begitu, kemudian desanya Pak Wakbub. Oh Bu, ini masyarakat pedesaan, ada tantangan sendiri mungkin terkait kesadaran masyarakat seperti itu. Kira-kira apa bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kesadaran ke sampai masyarakat? Saat ini kalau yang dibicarakan itu baru misalnya untuk masyarakat nelayan ya. Jadi kami merencanakan untuk mengasuransikan masyarakat nelayan, kemudian pengurus takmir masjid ya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.